Presiden Joko Widodo menghabiskan akhir pekan di Solo, Jawa Tengah. Di hari Minggu ini, Presiden berolahraga dalam acara Car Free Day. Presiden Jokowi menyusuri sepanjang jalan Slamet Riyadi saat Car Free Day. Dalam kesempatan itu, Jokowi sempat memborong kacang rebus dan mengkoang dari salah seorang nenek tua. Kehadiran Presiden dalam Car Free Day menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang hadir. Warga berusaha bersalaman atau berfoto bersama Presiden. Usai berolahraga pagi, siang ini Presiden rencananya akan menggelar Kumbokarnan atau rapat terakhir panitia pernikahan putra sulungnya yang akan dimulai 9 Juni mendatang. Dadai koper apa? Wes, cepat kok plastiknya.